Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Azim Majlisnya. Sekarang Azim berada di Hotel Aman Sari yang terletak di Madang Penawar Johor, di mana Azim nak staycation beberapa hari kat sini dan nak pusing-pusing dan pusing-pusing kita tengok apa yang menarik. So, kepada mereka yang baru tekan dekat video ni dan baru je tengok channel ni, korang boleh like dan subscribe dekat bawah dan keep watching. Jom enjoy sampai habis. Sekarang kita dah sampai dekat bilik 1002 Hotel Aman Sari. So, kita nak tengok macam mana bilik dia. Jom kita tengok. Korang masuk-masuk je, korang akan puas hati sebab korang akan nampak king bed dengan dia punya suasana yang sangat nice, bersih, dan yang paling penting dia ada hot shower kat sini. Diorang bagi shampoo, body shower, dan dekat sini juga ada peti ais, korang nak simpan frozen food pun boleh. Dan kat sini yang penting dia ada bagi mineral water, tea, Nescafe, gula, krim. Dan kat sini dia ada juga TV, korang nak tengok siaran basic. Dan ada heater, so jom kita tengok view dia daripada tingkat 10 ni. Korang akan nampak ada bukit-bukit dan kat depan tu ada Petronas. Dan kat bawah ni kapak yang korang boleh parking kalau korang sampai kat depan hotel lobby ni. View dia sangat cantik kat sini. Dan kalau korang turun ke level 1, korang akan nampak ada gym. Dekat gym ni korang macam biasalah, korang masuk kena booking sebab ada limit 2 orang dalam satu masa, 45 minit je yang korang boleh main. Kat sini dia ada dumbbell start kategori sampai 15 kilo, so korang boleh try. Dia ada pair. Kat sini best juga sebab dia ada banyak equipment juga yang korang boleh guna, iaitu korang boleh cycling, korang boleh guna running, dan korang boleh buat push up. Ada juga macam-macam equipment yang lain yang korang boleh try kat sini. Dia taklah luas sangat tapi sesuai lah untuk beberapa orang dalam sesuatu masa, dalam 45 minit kan. So kejap lagi As nak turun dekat SKS City Mall ni. Dekat sini nak beli barang. Macam biasa dekat mall ada Watson, ada DIY. Kat sini macam-macam yang korang boleh beli barang. Yang paling penting kat sini dia ada bowling. So kalau korang nak main bowling, korang boleh main kat sini juga. Mercu tanda di negeri Johor. Sudah semestinya Jabatan Sungai Johor merupakan jabatan yang kedua terpanjang di Malaysia selepas Jambatan Raja Permaisuri Bainon, iaitu Jambatan Sungai Dinding di Perak. Jambatan Sungai Johor ni dia merupakan jabatan lebuh raya yang merentasi Sungai Johor di lebuh raya Senai ke Desaru. Jambatan kabel penahan ni sepanjang 4 km menghubungkan Pulau Julim berhampiran Kongkong di sebelah barat ke Tanjung Penyabung di sebelah timur. Ia dibuka pada 10 Jun 2011 dan kekal sampai sekarang. Seterusnya, pantai yang cantik yang terletak di Johor juga popular untuk Johorian dan juga Singaporean, di mana pantai Desaru. Ia kalau korang nak masuk dekat dalam ni, korang kena bayar kereta, harga dia RM6 untuk parking, motosikal RM2, kalau bas RM2 seorang, dan dia buka pada pukul 7 pagi sehingga 6 petang sahaja. Di mana kat sini dia mempunyai pantai sepanjang 25 km yang jauh mata memandang yang korang boleh tengok, dikelilingi dengan banyak resort dan hotel. Di mana pantai ni mempunyai surau, kemudahan yang korang boleh gunakan, di mana ada surau lelaki dan juga surau perempuan. Jadi korang boleh guna tanpa kongsi. Dan dekat sini dia ada juga tempat korang nak beli makanan dan juga ada tandas. Tandas dia korang masuk free saja sebab korang dah bayar tiket parking tadi. Kat sini korang juga boleh lepak-lepak chill dan dipenuhi dengan kawasan yang korang boleh menghirup udara yang segar. Pantai Desaru ni dia cantik dia sebab dia ada kawasan yang teduh dan pasir dia juga halus.
Sekarang musim monsun, jadi air dia agak keruh. Kalau korang datang pada musim yang bukan monsun, antara April hingga Jun macam tu, korang boleh nampak dia punya air dia warna biru. Dan ombak dia pun taklah seteruk sekarang ni. Tapi masih okey lagi untuk korang mani manda dia dengan kawalan ibu bapa lah dan juga orang dewasa. Kalau korang nak pini kat sini boleh, korang nak beriada, korang nak main bola pantai pun boleh dan juga buat aktiviti untuk company pun boleh juga. So kat sini korang boleh juga buat barbecue, camping dan sebagainya lah. Dan korang kenalah ikut SOP sebab sekarang ni kan ketat sikit. Dan bestnya kat sini macam biasalah, mana-mana pantai pun korang nak lepak. Angin kat sini serius kuat gila. So kalau korang dengar video ni memang kuat, as pun kurangkan volume dia. Cuaca pun menarik, jadi korang kena pergi waktu time tak hujan lah. Sebab sekarang ni dia punya ombak dia agak tinggi. Kalau waktu hujan lagilah bahaya. Kalau korang datang dekat sini, dekat Desaru ni, korang mesti juga kunjung dekat Tanjung Balau. Di mana Tanjung Balau ni punyai tempat yang korang boleh beriadah juga. Kat sini dia ada kawasan resort dan juga kawasan batu-bata yang korang boleh lepak. Kat sini dia punya view memang nice gila. Kalau korang tangkap gambar, kat sini memang terbaik. Asalkan selitkan dekat bahagian hujung nanti gambar-gambar yang asal ambil kat sini. Dan juga kat sini dia ada jetty, di mana kat jetty ni memang kuat gila angin dia. Kalau korang datang sini, korang kena melawat jetty ni sebab jetty ni merupakan salah satu port yang terbaik dekat Desaru ni. Tanjung Balau ni dia berkait juga dengan Desaru, laut yang sama. So kalau korang dah datang sini, pastikan korang ikut je Waze dan tak susah pun jalan dia, straight saja. Dan korang dengarlah bunyi ombak pantai dia, memang menenangkan. Sesuai lah untuk korang yang nak release stress. Kat sini dia ada gerai-gerai yang korang boleh cuba macam-macam jenis masakan. Dia ada juga restoran, tapi as nak cuba cakitia kat sini memang sedap. So kalau korang datang sini, korang kena try makan dekat sini. Memang sedap cakitia dia. Jangan lupa like, share dan subscribe banyak-banyak ya guys. Thank you. Bye.